Mari Beijing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-ma'man min ad-dalalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kula marang mangken kula sareng para panjenengan sedaya bisa istiqomah hadir dalam rangka ngaji kitab bersama segenap Ikatan Alumni Pondok Pesantren Nurul Ulum. Muga-muga ikatan nikah benih kalau ikatan tentunya tapi terus nyambung pagi dengan akhirat, amin Allahumma amin. Salawat dan salam muga-muga tetap akinah dan kejunjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalima dengan mempelajari sejarahnya kita bisa oning ketinapa ajaran agama Islam yang sebenarnya. Dengan belajar sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa oning ketinapa carana menyikapi kehidupan yang sebenarnya. Muka-muka pagi kula sareng para panjenengan sedaya ia kuas tetia umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin Allahumma amin. Alanjutakin saya sebelumnya mungkin lah ampun dapat dengka tahun senomor lima dari hijrah, dari hijriah. Tahun senomor lima dari hijriah. Ini kayak yang karo yang patokan. Karena sebenarnya yang diantara saya menggagas kalender hijriah nikah adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai tempona masa khalifah beliau dibahas patokan kalender Islam nikah dari napa? Bade saya dari utusan Nabi, dari kelahiran Nabi, dari hijrahnya Nabi. Apa sih pele hijrahnya Nabi? Kini kita kengkai patokan to tahun kelima dari hijrah. As-sanatul al-khamisatu minal hijrah tini pani kepani kebab tahun senomor lima minal hijrati dari hijrana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waswatu dumatil jandal peperangan dumatil jandal wa waswatu bani mustalik ban peperangan bani mustalik wa asbabu islami bani mustalik ban sebab-sebab masuk islamah orang-orang bani mustalik. Fisanatil khomisati al awal fisanatil khomisati idalem tetap idalem kapeng tahun senomor lemak minal hijrati dari hijrah hadatsat kedatian ghazwatul dumatil jandal kenapa peperangan si asmana dumatil jandal perang dumatil jandal nika juga iasmain kelaban perang kenapa ini sebedakin ke kleru sebuka ikocak Muraisi peperangan Muraisi di tahun senomor lima dari hijrah peperangan dumatil jandal ini kak ini peperangan ini kita seheroik peperangan lum sebelumnya tapi pada ketentuan seluar biasa senika berkaitnya sarang orang munafik ketinapa orang munafik ini kak siasat luar biasa untuk nyakin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nyakin orang munafik teman ulama ini kak jauh lebih besar itu orang kafir. Orang kafir ini kan kili sekali karo. Karena tak pol kompol kelaban orang Islam. Dengan orang munafik ini ke keseharian aku kompol sarang umat Islam. Orang munafik ini kan tentunya kiko tuh berhukum orang Islam. Deki pada cerita nanti ketika apa sih kapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dek orang munafik. Keti akses untuknya ke endek orang Islam. Akses untuk menyala dek ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini keterbuka lebar dek ke orang munafik. Aneng peperangan dumatil jandel ni kak, aneng peperangan bani mustalik ni kak, banyak contoh-contoh ketinapa siasat orang-orang
munafik amusain dekat umat Islam. Fisanatil khamisati minal hijrah hadatsat ghazwatud dumatil jandal, terjadi peperangan Dumatil Jandal. Walam yahduts fiha harbun, walam yahduts bantada fiha indalum Dumatil Jandal harbun, kana peperangan. Li'anahu karena saungkuna Dumatil Jandal haraban panika buruk. Man pasir orang biha saya tetap di dalam Dumatil Jandal. Wataroku ban atingkal pasera orang pasera man fiha masih tahum daka ma daka badan masih tahum daka engona orang fagoni ma maka pas arampas pasera fagoni ma maka ngerampas ke daka hewan daka masih tahum. Dengan masyarakat tahu al-muslimunah pasirah orang-orang Islam wafiha dan tetap di dalam tahun senomor lima nika perangan Dumatil Jandal sebung terjadi perangan kepala sarang orang Islam yang taren buruk sadaja buruk sadaja sampai karo ninggal masyarakat karo sampai tinggal wanhewan akhirnya wanhewan nika irampas sarang orang Islam tetih arta guanima wafiha ban tetap di dalam tahun senomor lima hadatsa terjadi ghazwatu banil mustalik penapa perangan bani mustalik alladhi tajma'u fiha hadatsa ghazwatu bani mustalik fiha tetap di dalam tahun senomor lima hadatsa ketetian ghazwatu bani mustalik penapa ghazwatu bani mustalik peperangan bani mustalik alladhi tajamma'ul muharabatil muslimina alladhi tajamma'u se'akompol pasera bani mustalik alladhi tajamma'u se'akompol pasera bani mustalik li muharabatil muslimina kangkui merangakin merangin banyak-banyak orang Islam. Kharajah keluar ilaihim ka Bani Mustalik, kaum Bani Mustalik Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijam'in kalaban rombongan kathirin sebanyak. Fa asabahu maka pas nebain pasal Rasulhum ka Bani Mustalik wasabba banawan pasal Rasul wasabba ban nawan al-muslimun apa saya banyak-banyak orang Islam bisa ahum daka banyak-banyak orang bining Bani Mustalik wadijalahum ban banyak-banyak orang lakeng kaum Bani Mustalik wadurriyatahum ban na'anang kaum Bani Mustalik wambalahum ban banyak-banyak artana kaum Bani Mustalik wakotalu ban mata'en pasera muslimun minhum daka sebagian Bani Mustalik asyaratan daka sepolo wa asaruhum benawan pasera al-muslimun hu daka Bani Mustalik jami'ahum daka setajana Bani Mustalik neng peperangan Bani Mustalik mika mun gila neng peperangan Dumatil Jandal kepala orang Islam nika antar ka kaum Dumatil Jandal nika kapi buru kapi jadi sobung kontak fisik gembang bahasa makanya sobung kontak fisik dengan orang-orang kafir tinggal arampas bareng-bareng. Manabi ning peperangan se waswatu Bani Mustalik nika sampai beda kontak fisik gampang gak nika tapi nika pada nika yang nyerah jadi lah itawan setuju itawan beda yang karo memakan korban benyang sepuluh di antara tawanan wakana minal asro wakana dan beda minal asro dari sebagian tawanan berotu bintu ro'i sihim panika berroh bintu roi si'im potra bining panglimana Bani Mustalik fatazawwajaha maka anika ha deka berroh bintu roi si'im Rasulullah pasirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasamma ban paringin asmah pasirah Rasul ha deka berroh juwayyatah deka asmana dekat Juwairiyah. Falamma sami'ah maka bila mirang Banu Mustaliki
pasera Banu Mustalik bidalika kelaban ka hadis-hadis tersebut yakni ini kan baginda Nabi deka putri pemimpinna aslamu maka Islam pasera Banu Mustalik jami'uhum setelahnya Banu Mustalik wasaru ban badah pasera Banu Mustalik aunan nolongin di musliminah deka banyak-banyak ada Islam ba'da angkano sama salah sarin badan pasera Banu Mustalik a'da'ahum amusawain deka banyak-banyak ada Islam. Nika peperangan Banu Mustalik. Banu Mustalik nika sebenarnya pertama nika termasuk harb difa'iyah, dengan kata lain peperangan membela diri. Banyak peperangan-peperangan nika Banu hujumiyah bani lagi Islam nika langsung merangi tanpa sebab punten. Tapi nika gara-gara reng kafir tibi terus nyerang ada kan reng Islam. Iceritakin bahwa neng perang Banu Mustalik nika ampon lebede orang se akompol iba bana Al Haris bin Doror. Asmana. Mereka akompol untuk merangin dek orang Islam. Nah, kepala bani kafir nika langsung iantarin sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arung bareng saja. Nikah. Ah nikah. Napa kaitan dengan orang munafik? Ning hadis diceritakin bahwa orang munafik nikah biasa nampo tak norok perang. Biasa sengke sa perang karena lum sebelumnya kula sarang para wajin yang saya jelas tare oning bahwa orang munafik nikah paling sengke na orang. Nikah cek kutu perang. Orang munafik nika kan misalnya apa jeng bayi nika sengka. Wida kamu ila solat di kamu kusala. Orang munafik nika mana bi teror misalnya apa jeng ni? Jeng bermalas-malasan, sengka, sengka luar biasa apalagi misalnya perang. Le orang munafik nika neng perang Banu Mustalik nika unik. Satu aja sebung capsen hadir satu aja. Ternyata ada bukan ahli sejarah, ada buatin anak pemak orang munafik nika hadir saja. Karena lakar dari lum sebelumnya track record orang Islam nika menang terus. Apalagi kalau sekelas ngak Banu Mustalik nika cang akal itu pagun menang orang Islam. Iki buktinya lakar lagi langsung perlawanan sama sekali nggak nika langsung nyutawan saja. Tapi orang munafik nika kenorok gara-gara memang yang diharapkan adalah rampasna. Yang diharapkan adalah baginda. Jadi menang Islam ini kan mana bila ampun menang perang, maka cara pembagina seperlema dari harta ghanimah sedajena nika disisihkan nika untuk keperluan orang Islam, selain ini baru dibagi. Begitupun juga benih karo seperlema salep sal anon napa bareng-bareng cecekak neng mayit orang kafir nika tak termasuk bagian, tapi nika geduna orang yang sematen. Misalkan A maten B, nah, bareng senempel ke B nika anding A, letak saya bagi. Selain nasepel nempel nika, setuju tapi nika ipakompol seperlemang disisihkan untuk orang Islam dan untuk keperluan umat Islam secara keseluruhan. Selain nani kebaru ibagi, ibagi nah, dan menali sejarah. Orang yang saya tanpa kendaraan dibagi oleh situng-situng saya menggunakan kendaraan karena memang membutuhkan biaya yang lebih banyak oleh dua bagian. Nah, ini kak pembagiannya. Lah orang munafik kayak kesempatan neng perang Banu Mustalik lah tak akhir mati. Cila waktu orang Islam saya lebih kuat neng Banu Mustalik nih kak. Jadi mereka napa lah sebung ragu sekali untuk noro. Ada harta rampasan ada nyaman. Nikah begitu orang munafik bi beni. Mana bisa beni munafik nikah perang lah kalau liwajillah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana bi orang munafik nikah untuk harta dunia. Kita ada kuliah sarang para pacinan saja. Hadir ke majelis misalkan atau hadir para mulotan hadir ke mulotan. Nikah lah kita yakin baik tanya aki kepada hati yang terdalam. Kenapa tujuan hadir ke mulotan nikah? Napa kenging lakalakan ngagung nah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa kenging lakalakan tero nyari berkat misalnya ki mo sebunyo yon tarin berkata saya sengkah ale nika gayana gayana re munafik nga nika gayana kita oleh niro de gayana re munafik termasuk ingat salat nika
kita tak boleh pakai solat nikah menampakkan malas-malasan. Paling tan kita ke ati kita malas, kita tu sergup makle lain, makle tak gaya orang munafik. Dia punya lama enggak nikah. Maka begitu pun juga kula sareng para pancingan saja dalam urusan perang, dalam urusan ibadah-ibadah. Ngacah dan ke orang munafik nikah ibadahnya buat benih untuk lillahi ta'ala tapi untuk dunia. Kula sareng para pancingan saja jema le lain, cek sampai ngarep urusan enggak nikah. Hadir kimpon lillahi ta'ala, hadir ke majelis pernikah ki murni untuk nyambung. Hadir ke mulutan untuk ngagungaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir dak ke holan makle engah dak kemateh. Hadir dak ke holan orang-orang muljah makle kula sareng para pancenan sateja enggak oleh dak keberokana orang-orang se holen nikah. Nikah merupakan perbedaan antara orang munafik dengan orang umum, orang-orang Islam pada umumnya. Termasuk ning pertengahan jalan nikah, ning pertengahan jalan nikah orang Islam sempat beda cekcok antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Cekcok ringan biasa, cekcok sekanjaan kita kan biasa, atau karan sekanjaan, atau karan sedari Muhajirin nikah tokang Latina Sayyidina Umar. Orang saya gege, orang saya bengalan, nikah andi tukang Latin nikah atau kar ben orang Ansor. Kadang buat dengan saya apa, mana kiai nanti kasih bung apa kan santri, nasi atau kar di santri. Kiai nanti kasih bung apa yang lah hadem, masa pas pada atau kar tung situngan ya nikah. Pada dengan nikah, Sayyidina Umar ngagungin pelayan, pelayan nikah atau kar nyaman nanti kejahjah bin Sa'id Al Ghifari. Atau kar sarang Sinan bin Wabar Al-Juhni. Atau kar nikah situnga dari Muhajirin, situnga dari Ansor. Empon lah sampai saking atau kar lah sedari Muhajirin nikah, ayuhal Muhajirun, ayuhal Muhajirun. Sedari Ansor, ayuhal Ansor, ayuhal Ansor, sampai cek ngajak minta tolong ke sekanjaan. Le kesempatan bi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngetela enggak nikah, nikah fitnah dari munafik sarang tan. Reng munafik diantarana nikah selalu menggembosi hal-hal saya sebenarnya tak usah digembosi. Saya cengah diredam justru pas igoreng nikah gaya nereng munafik. Oh Abdullah bin Ubay bin Salul nikah akhirnya pas ngucap lah munda iya deki lah depak ke Madinah orang Ansor, orang Ansor ini penduduk asli Madinah. Ada sekali usir bi Muhajirin munda iya. Iya, pengen perjalanan Muhajirin nggak dia kapi. Ayo sate, orang Ansor kapi jaga untuk mengusir orang-orang selemah dari Muhajirin. Orang yang semuljah dari kalangan Ansor, ayo usir orang-orang selemah dari kalangan Muhajirin. Sampai membumbuhi dengan peribahasa, ida wakin samin kalbat yang kulang. Pakanin pateng kaki, jadi pateng kaki kepala kenyang baru ngakan kaki. Jadi kula sareng para baca ngasat aja. Dewa puna enjang Abdullah bin Ubay bin Salul ngembosen orang Ansor. Orang Ansor ni kan ampon lah idama yakin dengan orang Muhajirin. Bahkan ni kan tadak sepanjang sejarah akati damai ya orang Ansor kalaban orang Muhajirin. Ketinapa coba orang Muhajirin kita ngibahat, tetak ngibah penapa depak agak kesekosongan ditampung di orang Ansor. Ini kesobung dalam sejarah apapun sepas beda orang hijrah ngak dikosongan ditangke. Ini kesobung sih ngak nikah. Le orang Ansor igembos sarang Abdullah bin Ubay bin Salul kaki mun makanin orang Muhajirin pas deki pas Muhajirin ngusir kaki ku tak padan kaki ngakanin patek pateng diuding kepala kenyang, kepala lempuh, kepala raja pateng ngakan kaki. Sampai pada kiwi tek patek sareng Abdullah bin Ubay bin Salul. Ampun ikal geridu jan geridu sampai ikending sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beda di antara beda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an badan dengan karakter Sayyidina Umar sih sangat keras. Sayyidina Umar ada bu empon nabi empon ngutus siapa apa mungkin kalau urusan lain tak usah aku lihat saya turun tangan aku lagi jago kan lu empon ngutus siapa sahabat selain lah pahatin bayi orang-orang yang ngak nikin
Enga Abdullah bin Ubay bin Salul ni kan lepate pun. Kebaikan apa orang-orang ni kan? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni kan bahwa ni kan orang munafik. Oh ni kan. Bahkan beda salah satu sahabat saya lestari kula terang lagi belum sebelumnya ikoca orang sosok saya nikah penyimpan rahasia nah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mikoca nyimpan rahasia nah? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah Abu Corakin nyam-nyam dari munafik karo ke sahabat nikah. Nah, nikah di antara kunci sukses seketina apa Sayyidina Umar tempona mendirikan tempona teti pemimpin teti Amirul Mukminin nikah bisa sukses. Karena tempona nyusun menteri, seraan wazir-wazir, menteri-menterinya serah, ini ke itas heh, ke orang yang saya oning ke asma-asma orang munafik. Hari ada orang matang menteri, cocok lah, benar munafik kan je. Karena menteri yakin siapa ada yang munafik, tak boleh sebarakin. Karena sarang baginda Nabi Muhammad SAW, ya bakun rahasia yakin. Jadi ini ke ihela yang dibicarakan Sayyidina Umar, beniatanya saya orang munafik, tapi ngelis. Napa menteri-menteri yang akan diangkat itaseh ke orang ini kan? Dari mah aman ke piri? Beda si munafik bedanya. Oh beda si munafik. Sayyidina Umar. Tak tanya kis. Saya kan masih munafik kenten. Langsung rombak boleh. Madah beda tahun ini saya masih munafik. Saya masih kenten. Itaseh boleh cari Sayyidina Umar. Sampai akhir pas hubung si munafik. Kimi tak sukses tu kena nikah. Nikah oni saya masih munafik. Kita langsung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Leh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika beni orang setaoning bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul nika orang munafik. Sangat oning baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah sahabat-sahabat lain mun dari gerak-geringnya nika masa tak oning. I perang Uhud agem bosen orang isawa beli banyak saya belilah. Kesehariannya agem bosen orang-orang saya semangat negaki agama Islam. Masa tak curiga cek nikah orang munafik. Maka tapi karena nikah pakun secara zahir Islam, maka nikah status ya pakun ikocak reng Islam neng dunya. Ipada akin ban sahabat de baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sarang Sayyidina Umar nikah ipakun pahatin bayi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa nikah? Tapi tanggapnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, coba apa saya kebentar bi para bi reng-reng mun sampai Muhammad jemaat en sahabat. Mun sampai Muhammad jemaat en sahabat. Padahal saya maksud sahabat ini kan Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ki itu bukan kira ni ke sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saya kocak bi reng-reng mun Muhammad jemaat en dekah sahabat. Akhirnya burung tak paten. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cerdiknya, dengan cerdasnya, beliau makle tulilastareh kerusuhan-kerusuhan keributan enggak gila enggak desa antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Akhirnya tempona istirahat sing malem mah nika sore tuli mangkat. Wis mangkat pe. Kita botona ni lah lemangkat. Ah kepala makan ki orang lempon, le fokus nang padang pasir, beningan mobilan enggak makan menian sepedaan punten. Acilan soko gi paling pola jaranan awontaan. Nika wela letak kira bisa asan-asan kenapa? Pon lah elang. Lah gagal gembosna dari Abdullah bin Ubay bin Salul. I pertengahan jalan terjadi pada bab se nomor 2 nika haditsul ifki. Nika ning pertengahan jalan preman dari waswatu Bani Mustalik. Haditsul ifki. Dini panik-panik kebab ketetian cerita-cerita lecek. Haditsul ifki, cerita-cerita lecek. Kharaja miyas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam serta na baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min nisaihi dari banyak-banyak rajin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Mustalik in dalam peperangan Bani Mustalik as-sayyidatu Aisyatu pasera kustabini Aisyah tu nyatana Sayyidah Aisyah wa Ummu Salamatah ban Ummu Salamah. Jadi lamba nikah baginda Nabi sebelum mangkata perang rajinnya kan banyak nikah sera se ipenta sareng baginda Nabi nikah yundi nyamana asmana rajinnya kapi toles yundi. Ternyata tempo nah
peperangan Bani Mustalik, sekeluar asmana nikah, akhir pas ikah bersarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikah Sayyidatu Aisyah dengan Ummu Salamah. Sayyidatu Aisyah ini kiki sangat muda. Bahkan ning peperangan nikah umurnya kiki 14 tahun. Sampai oleh tuduhan keji hadithul ifki nikah. Ikoca azina, ikoca enggak nikah. Wa fi athna iruju il jaish ban idalem pertengahan abalina de abalina pasukan madot maelang as sayyidatu Aisyah pasera sayyida Aisyah liqadai hajatiha karena nekani hajat walamma adat semangsana abali pasera sayyida Aisyah iftaqadat maka maelang iftaqadat maka maelang pasera sayyida Aisyah iddahada ka kalongah sayyida Aisyah farajaat maka abali pasera sayyida Aisyah tabhatu hale nyare pasera sayyida Aisyah anhu de ka kalong wa ba'da an wajadathu ban salastarena mangki pasera sayyida Aisyah huda ka kalong rajaat maka abali pasera sayyida Aisyah faraat maka ninga lain pasera sayyida Aisyah al jaisu deka jesh deka pasukan kot takot damah ongku ongku ageluin pasera jesh ha deka Sayyidah Aisyah fagola bah maka makala aina ha deka makre fata Sayyidah Aisyah annaumu panapa asaren fanamat maka asaren pasera Sayyidah Aisyah fitoriki indalem jalan Sayyidah Aisyah ipertengahan jalan tempuna istirahat nika sing malem mah sakit nabu tero qadil hajah akhirnya qadil hajah pon keluar dari tanduna nika qadil hajah akhirnya kepala lastaran qadil hajah masuk boleh ke tanduna jadi tandu onta nika bade makroman nika atas gak bisa makroman nika bisa ipetoron sarang para sahabat ipetoron lah kepala ipetoron nika Sayyidah Aisyah qadil hajah Abu Ali Sayyidah Aisyah lastaran qadil hajah. Kepala beli para sahabat oh ningan ki Sayyidah Aisyah ampun masuk. Letak lingjilingan boleh. Letak tempin tepan tak ketin apa nika. Di antara hikmana nika bahwa para sahabat ki pun letak teman tempin tepan se barang se acing se celing punten. Sayyidah Aisyah ki gile iolatin masuk ki berarti ampun lebih di dalam. Akhirnya kepala masuk ke dalam kalau enggak Sayyidah Aisyah saya ning situ ngetap ida buakin kalung nika di antara bade akikah. Nika pege geger. Isa areh eman Sayyidah Aisyah dak kalung nikah. Akhirnya keluar boleh le teman keluar sekedu kalena nikah, sebung saya oning orang. Para sahabat sebung saya oning. Tempone nyare. Para sahabat lenyang ku bakun Sayyidah Aisyah bade dalam tandu nikah. Ampun ipekol pemasok ka i sahabat ka untana itonton la tak lingjilingan ketin apa. Ban Sayyidah Aisyah tempona nikah umur 14 tahun. Jadi kesaukuran orang Arab sejarah aja para sahabat nika tak gresa se antara bade Sayyidah Aisyah sareng ngenten nika sangat ringan istilahnya. Tak gresa antara bidan cek bade orang cek sebung orang ah. Cek lah napa tandum ya. Antara bade ban sobung nika sobung. Bidan tak nika beni tandu se pekol orang ge sebut punten. Tandu se bade ya tasa onta. Lah kepala abadi Sayyidah Aisyah lestaran nemu kalungan nika ternyata iolatin lah sobung pasukan nika lah sobung saja akhirnya sampai asarin kadang itu lagi kenapa mi Sayyidah Aisyah bani makin lah ngepong boy mi pas asarin kini kan yang padang pasir bian kula sarang para panjinan saja boy entar ka kakak kama kalau jalan saya kula tak oning jalan apa kanan apa kacir padahal badi jalannya jelas ini bisa bosan makin tekan aku map bisa bosan juga ini beman gaman ini lambat dan padang pasir tandus sebung penapa sing malam maka ini dengan kecerdasan Sayyidah Aisyah hal yang paling baik dilakukan temuan ini yang kimpon cek man gaman neng ikasah paling enten ini sadar kepala sadar cek sebung orangnya ibaliin badi senyusul nika. Jadi Sayyidah Aisyah nika orangnya sangat cerdas, luar biasa cerdas. Ini kan ki umur 14 tahun nih. Umur 14 tahun ketibi sing malam nang
ng padang pasir. Sayyida Aisyah nika tempo na araji araka sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikiki ampuain mainan, main boneka-boneka. Akebai boneka-bonekaan. Akebai boneka ceren. Ceren bedebeng-bengah. Sampai sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakin. Anapa mak bedebeng-beng aja anu? Ceren di mak bedebeng-beng. Bengki Nabi. Manabi ceurena tempona masana saya Nabi Sulaiman kan bedebeng-beng. Oh iya bener ya ge. Dika di antara kecerdasanna Sayyida Aisyah. Lawan ning ke sejarah-sejarah bae enggak bisa. Padahal ki kene. Sampai semangken bahwa perawi hadis yang paling banyak dari kalangan ring bini nika Sayyidatuna Aisyah. Cerdas luar biasa. Cerdas luar biasa Sayyida Aisyah. Tempo na nikah engki Sayyida Aisyah dengan kecerdasan nah oning menimbang-nimbang siki mas sebaik siki mas buruk kimpon kula mangken angon empon nang kinto sampai tengid daripada kiman kaman lajen elang nih ge sare gak kamu pas ning padang pasir nih ge elang celani bini ki keni boleh umur 14 tahun maka ternyata tempo na saren ongkuan kenapa saya prediksi Sayyida Aisyah bahwa ternyata beda orang. Wa kana ban badah Sofwan bin Mu'attal peserah Sofwan bin Mu'attal yasiruna wara al-jaysh yasiruna panikacelen wara al-jaysh ibu dinah pasukan yatafaqqadu da'ihu yatafaqqadu senyare peserah Ibnul Mu'attal da'ihu da ka elangna jaysh. Falamma wasalah maka salastarena dapat pasera Sofwan bin Mu'attal indaha dakka isating Sayyida Aisyah waro'aha ibu dina Sayyida Aisyah arofaha maka kenal pasera Sofwan bin Mu'attal ha dakka Sayyida Aisyah fanakho maka merendu rahilatahu pasera Sofwan bin Mu'attal rahilatahu dakka tompana Sofwan bin Mu'attal wa arkabaha ban manompak pasera Sofwan bin Mu'attal hada ka Sayyida Aisyah min ghairi ayyatakallama dari tanpa cak ngucak pasera kedua nabi kalimatin kalaban situng kaliman thumma saro maka acelan pasera Sofwan yakudu nompak rahilata pasera Sofwan ar-rahilata dak ketompaan hatta lahiko sampai apangki pasera Sofwan bil jaysh kalaban jaysh kalaban rombongan kalaban pasukan i pertengahan asaren Sayyida Aisyah radhiyallahu anha. Sayyida Aisyah nika ternyata ongkuan kenapa saya prediksi sarang Sayyida Aisyah bahwa leki le bekal bodo orang sidin nak bokong ko nang titik di megelak saya istirahat orang Islam. Ternyata benda Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini kepada ulama sejarah saya ada buatkin bahwa nikalak-kalak yang benda pasukan Ibn Budi. Sofwan bin Mu'attal ini ke isabak Ibn Budi untuk lakalak yang takut benda bareng saya elang-elang. Sofwan bin Mu'attal ini kalau tukang polong lah. Benda saya ada buatkin tentang Sofwan bin Mu'attal enten benih benda Budi tapi lakalak yang ketinggalan juga Sofwan bin Mu'attal. Ternyata kepala acilan-acilan beni ketibi ternyata Sofwan bin Mu'attal ngetela badereng bini sing malem ah ketibi asare kepala iolatin ternyata ngecit nika baginda Sayyida Aisyah radhiyallahu anha ummil mukminin nika sera tak sekapine sahabat nika tenger dek ka oreng tak sekapine sahabat nika ngeoningin dek ka selerana oreng bini nika saking ajagene para sahabat. Jadi kadang apa tak kenal situng-situngah. Lah ketepaan Sofwan bin Mu'attal nika orang selakala ampon kenal dek ke Sayyida Aisyah sebelum badai syariat ke hijab. Akhirnya ngoningin dek keseleranah Sayyida Aisyah. Ben oning cek nika adalah Sayyida Aisyah saya ketinggalan. Akhirnya ida wakin menabining hadis sebagaimana cerita na Sayyida Aisyah. Nika bahwa Sayyida Aisyah nika tempona asaren karo ipengecit dengan kepala Mu'attal Sofwan bin Mu'attal nika ada bu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun das umil mukminin Sayyida Aisyah
Mereka baru ngecip. Tak teman bercakap apapun ten. Akhirnya penai kawan tanah empon. Akhirnya kerasa len. Letak teman penyapaan, letak teman ketina apa. Nah, ini kak aja gena para sahabat. Deka takdima deka istri-istrina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattahamu maka nyangka pasera orang hadeka Sayyidina Isa bisofwana kalaban sofwan watawalla kibrol ifki watawalla kibrol ifki ban tining orang semimpin kibrol ifki dak karajana wa man tawalla kibrol ifki ban orang yang memimpin kibrol ifki dak ka jerajana berita bohong Abdullah bin Ubay panika Abdullah bin Ubay raisul munafikina nyatana panglimana banyak-banyak orang munafik wa kana ban badar ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam pasira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin antarana orang yang saya pendiraki wa mukadzibin ban antarana orang yang saya alecekaki lima ada kebarang usi asy ampon desah desus anha tentang Sayyidah Aisyah hatta nazalat sampai turun ayat bara'atiha penampak banyak-banyak ayat seabibasakin dekka Sayyidah Aisyah bisuratin nur sebada di dalam surat nur kepala abeli sofwan nikah abeli sarang Sayyidah Aisyah akhirnya itemu sarang reng-reng. Niki sebenarnya para sahabat empon tak nyangka kenapa alhamdulillah berarti Sayyidah Aisyah niki ampun dipangki. Para sahabat temen niki lampun oning ternyata ning tandulane sebung kenapa. Lakir pikiran kabeh kak kan Sayyidah Aisyah niki. Napa Sayyidah Aisyah ternyata diculik sareng orang niki di tengah dari aparan dari Bani Mustalik bisa saja kan diculik atau ipat diam-diam atau entar ketandu kak kama salah ontah misalkan. Bingung kapi, ternyata dengan di tengah Sofwan bin Mu'attal ini kan kibunga hasil ini gak nikah para sahabat saja. Tapi itemu sarang ro'ijul munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul silakanlah tukang agung bos yang dek goreng ketika apa? Akhirnya akibai isu tentang Sayyidah Aisyah isu nah dalam memak bisa cecer kedua Sayyidah Aisyah dan Sofwan beda apa mi yang malu mulai wak duaan orang sebarang desa-desa senikah entah tak ngucak azina tak ngucak ketina apa sahabat maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan pentera Abdullah bin Ubay bin Salul ini menabi cek ngucak azina ada ki ihat nih kan ada ki kan ibudi ihat peseraan saya nuduh Sayyidah Aisyah azina nih kan karena kodab nih keker ada ki kodab lah Abdullah bin Ubay bin Salul enten ini kan tak nuduh tak ketina apa ki menggoreng berita apa ya aja Sayyidah Aisyah makin mulai sing malam mak ben sopan minta nurok rombongan se biasa nak mik keluar dari anu nah king beda apa apa cincin apa beda lemah akhirnya napa nyamana jadi viral neng Madinah setiman Sayyidah Aisyah tak toman ngiding tentang berita nikah Sayyidah Aisyah karena memang leseng malam menikah asare nung padang pasir ketina pecel lepo nim bian ketina apa nung padang pasir sing malam mak jadi langsung songkan. Langsung songkan kibar di dalam kamar lasarena nika bade depak ke Madinah langsung di dalam kamar tak oning kenapa sih bade luar sih bade isu tentang Sayyidah Aisyah tak oning king karo seika oningin sarang Sayyidah Aisyah sikap pebaginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika obe sebiasa ngecemper kalaban Sayyidah Aisyah agajeun nika pas enten padahal temen nika Sayyidah Aisyah sakit. Jadi biasa negatif apa perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat tempat nikah kita pateh masuk ke kamar ke Sayyidah Aisyah karo kita tanya kabar lestari ini keluar boleh nikah jadi heran Sayyidah Aisyah sampai setung saat Sayyidah Aisyah nikah keluar sarang Umi Mistoh nikah keluar Mistoh nikah orang seingonin sarang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah ni kepotrana Abu Bakar As-Siddiq. Mistoh nikah deki neng akhir nikah ijelasakin mistoh nikah termasuk orang seakodaf nudu azina dekat Sayyidah Aisyah sampai
dicambuk deki ni kan. Le Ummi Mistah acelen sarang Sayyidah Aisyah. Acelen sampai situng saat diceritakin labu Ummi Mistah nikah labu ada ngecit nggih katina apa reng-reng pining ngecit desa kan le ngucak bareng-bareng se random biasa nek ngucak napa. Lah ini kepake kepala ngucak celaka Mistah jo. Ada bunuh Ummi Mistah celaka Mistah jo. Heran Sayyidah Aisyah ini keheran. Le anapa? Mak mbian ini ngucak celaka Mistah. Anapa mbian ini mak ngucak dan sebarang cetak gena dekat orang yang hijrah sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang saya dah iseng kimi stani kan orang yang saya noroh hijrah, orang yang saya laki-laki orang gus bagus tak ketin apa tak ketin apa. Orang yang saya justru saya sangat miskin, saya tadi kenapa saya sampai ingonin sarang abana saya dah iseng Abu Bakar As-Siddiq. Le kepala Mistah nikah Ummi Mistah nikah asrongan nikah baru nerangakin. Lembian kita ngiring kabar tak? Cik luar nikah ampun banyak orang yang senudu tak gena kambian. Ampian nikah ikocak azina kalaban kalaban Sofwan bin Mu'attal. Tempona mulai wakdua enggak disa. Lembian tak nyadar nih kita. Tan kula wallahi kula tak ningga nikah. Ngecit Sayyidah Aisyah luar biasa ngecit sampai dari nikah baru jen tambah sake. Le tempona nikah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak pernah ada abu debu kalaban Sayyidah Aisyah tentang nikah, tak toman. Nabi Muhammad nikah kita ijabuakin baina musaddiqin wa mukadzibin. Kita benderakin, kita nyalakin keberitaan nikah. Bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepala masyhur berita nikah tak iturunaki wahyu tentang nikah sampai lebih dari sebulan. Tak toman itu rohani kuahi sampai sebulan sampai lebih dari sebulan. Tetapi gusar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya neng pertengahan bulan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang wahyu tak rontoron, konsultasi kalaban para sahabat. Deremah tentang berita aja. Deremah senyaman. Bade sahabat saya ada buat bade saya ajawab. Banyak sahabat saya jawab enggak nikah. Kula tak teman oning dek ke Sayyidah Aisyah ni kecuali orang-orang yang selaka bagus. Saya rasa awas itu nyakin tentang Sayyidah Aisyah kipa kun jawab. Nah kula tak oning dek kalaban Sayyidah Aisyah kecuali Sayyidah Aisyah nikah orang yang bagus. Sobung tak masuk akal ngelakuin enggak nikah. Kalau situ saya istilahna saya ni keteti cemburu na Sayyidah Aisyah. Teti semu beli sa Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidina Ali kepala ipreksa ni sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidah Aisyah empon ya Rasul untuk nang tenangin dek ka baginda Rasul empian petenang saos An-nisa siwaha kathir mundang bini selain Sayyidah Aisyah ni banyak empon letak saki sauri sau tentang Sayyidah Aisyah nikah dalam rangka nenangin dek ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kayak goreng bisi asap orang bodo bahwa Sayyidah Ali ini kengucap tak gena tentang Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Maka nanti kayak yang kup Sayyidah Ali ini kah orang si cik Amusona kelaban Sayyidah Aisyah. Orang si Amak karena cik tak endeng dek kah Sayyidah Aisyah. Le nikah Sayyidina Ali ada bunga ni keng metenang dek ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempun banyak yang bini selain Sayyidah Aisyah. Menumpian taro oninya dek tentang Sayyidah Aisyah. Mpian atanya ke Kak Desa, ke saya ampoi ikan cain sarang Sayyidah Aisyah. Ida buakin wabiro. Mpon atanya ke wabiro saos. Mpian dikira oning ketin apa Sayyidah Aisyah. Atanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka ni. Ya wabiro. Dah demam Sayyidah Aisyah njang kaki. Ya Rasul, oning ke wabiro bahwa pertanyaan Rasul ini tentang nikah. Kula nikah tak oning tentang Sayyidah Aisyah kecuali Sayyidah Aisyah ni ke orang bagus. Menempian taro oning ketina apa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nika toman anu gandum sampai tengide asaren sampai gandum menika ikakan bi hewan. Dengan kata lain Sayyidah Aisyah nika orang kina kena keni. Kina nika lah maksudnya benih
sesampai pas azina ben orang ini kita masuk akal, cek umur 14 tahun ya. Nikah ketina apa sih ada kayak gitu, amain nggak nikah lah urusannya Sayyidah Aisyah nih nggak nikah, umur 14 tahun. Akhirnya Sayyidah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nungyak banyak neng Madinah akhutbah neng masjid akhutbah bahwa nikah agak keras dan nikah juga perlu kula sareng para panjenengan sedaya nggak kengak neng zaman saya semangkin nikah. Dawuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin may ya'dzurani min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti. Orang-orang Islam, siapa orang sebisa abela engko, sebisa nolongin engko ketika tang keluarga isaken, tang ahlul bait isaken. Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairu. Demi Allah, wallahi engko tak tahu de ketang keluarga kecuali engko setahun engko tang keluarga aja bagus. Walaqad dakaru rajulan ma alim alimtu alaihi illa khairu. Bendesah desus ya melibatkan orang laki, sering laki engko tak teman tahu tentang orang laki ini kecuali orang bagus kia. Tertinggi Sayyidah Aisyah nikah orang bagus, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah orang-orang bagus, pas seikocak melakukan hal yang tidak-tidak dengan orang laki, ring laki ternyata orang sebagus juga. Siapa saya bilang kok setahun engkau ya bagus, orang-orang setahun engkau ya bagus. Karena wahyu memang kita turun. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ida bakin baina musaddiqin wa mukadzibin, ing kita umbenderake kita tak mendustakan. Ah nika di antara hikmah anapa wahyu mak tukur ci abide tak tor mencet langsung tawaran ku tak lestar ini kan. Ku tak tenang. Justru nika bade hikmah. Ah nika mun abeli ketahu eta seteje se terjadi seburuk apapun yang terjadi nika kapi nika bade hikmah. Rabbi ruhina Syekh Nawawi bin Abdul Jalil ada bu nengkai tapa makman minat dolalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mustahil menciptakan sesuatu yang jelek murni. Kula sarang para pancenengan sadaya kotungi manen bahwa segala khair dan syar nikah tapi kodok kodera Allah subhanahu wa ta'ala, tapi syar nikah tidak syarun mahdun, tidak syar murni, karena pasti beda hikmah. Menabi melihat hikmah nanti pasti bagus boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak menciptakan sesuatu yang murni jelek. Pakun beda bagusnya. Mun murni baik beda nih kan. Allah Subhanahu Wa Taala jais menciptakan yang murni baik. Nanti Allah Taala nanti jais menciptakan syar, tapi syar nikah pasti beda hikmah. Mun melihat hikmah nanti pakun berarti baik. Nah, nikah menabi kita balik ke akidah. Leh hikmah nanti nikah. Dabuna Syekh Said Ramadan Al-Buti ning fikus sirah ida buakin bahwa nikah merupakan sisi manusianya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben bade sisi kerasulan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah kepala Sayyidah Aisyah nikah oning tentang kabar nikah. Nabi Muhammad nikah ada bunga nikah. Wis lah Sayyidah Aisyah kakek lah curcucuran baik mungkin lah kalau kakek andi kleroh dekat Allah subhanahu wa ta'ala mungkin lah kalau andi kleroh maka Allah subhanahu wa ta'ala ngebele kengko menurunkan wahyu ke sengko mungkin lah kalau kakek andi kleroh wis minta seporah dekat pengiran bakun seporah sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf minta seporah tapi karena nikah Sayyidah Aisyah segala letempun ala cek lecek bosan ketemu mana nikah bada ummina sarang bada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah kan karo ada bunga nikah mungkin mun kula ngucana apa mungkin nikah teka kula ngucana tak ngelakonin bareng sebik kula tak ngelakonin ki semua separca aja teka kula misalkan ngucana ngelakonin cek kula tak ngelakonin perkara nikah empon lah kula pasrah abeli dekat Allah subhanahu wa ta'ala kula karo bisa ngutip ketinapa dua neng nabi Yuna Yusuf alaihissalam nikah menabi ada ulama
Sayyidah Aisyah manabi ampo cemburu gak bisa ampola kadung beda rasa cemburu nah saya ikuti bisa nabi-nabi selain kadang Nabi Ibrahim, kadang Nabi Yusuf, kadang Nabi Ika. Baginda Nabi Yusuf ada bu fasoburun jamilun wallahu musta'an ala ma tasifun. Wis sepekusti wis semakin lah sabar saros wallahu musta'an ala ma tasifun. Allah Subhanahu wa taala ki maha maha penolong dari segala sesuatu yang ampun isifatin. Ini di antara kecerdasan Sayyidah Aisyah bisa punyambung ayat dan juga ki dalam keadaan enggak nikel kan. Enggak sang pasangan ini. Pun kula makin lah ngucap apa lah tak lah kasep istilahnya. Kula ngaku tak ngelakonin ki lah sebung separ janji. Kula ngakonin ki jek kula lagi tak ngelakonin. Kenapa saya yano? Ini kayak debakin sarang Syekh Ramadan Al-Buti perkataan dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidah Aisyah nika menandakan bahwa baginda Nabi ki aslinya ring oreng ki ketin apa kula sarang para wacanan sateje. Ki tak ngawningin deka perkara gaib mun tak ikebele sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang mangken sekadeng lah kalau dua kubu tentang mukjizat dengan nikah. Bade seada buah bade setak pacajeh ke mukjizat. Ni kalau sareng ngapoi bahas sareng kula, tak bajadi karomah, tak bajadi mukjizat, tak usah bahas boleh mangken. Bade situng sisi saya ampoi kritik sareng Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nika seakan-akan para sejarawan semakin nika ingin menghilangkan sisi nubuwan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke Nabi Muhammad kin orang-orang biasa benih Nabi kin cerdas luar biasa. Orang yang silakan lengah nika ini kan. Ini buktinya bahwa Nabi ini kemun tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini tak mau ningin. Sebulan lebih sampai gusar luar biasa tentang istrinya, tentang rajin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika menabi tak itu dari wahyu, kita uning ketin apa? Siapa yang mengucap kelero ketin apa? Kita kalau menduga-duga, kita uning kegulen Nabi Sayyidah Aisyah. Nika orang saya derpender. Kira yang laki saya tuduh, saya orang yang saya derpender. Saya uning kegulen nggak kisah. Nika berarti sisi kenabian. Baru itu ronakin sarang Allah Subhanahu Wa Taala ayat saya tentang Sayyidah Aisyah. Bahwa Sayyidah Aisyah nika orang yang saya soceh. Orang yang silakan lagi yang tak toman ngelakon ingat nika yang akan yang dituduhkan nika hadithul ifki nika maka nika teti pejemperan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika teti bukti bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda sisi manusana beda sisi kenabina dan sisi kenabina nika yang merupakan sesuatu yang luar biasa saya sarang kuliah sarang berapa jenis sedaja istilahnya menjadi manusia spesial bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyari. Ya. Nika baru kepala turun ayat bahwa Sayyidah Aisyah nika tak ngelakoni ngak nika ampun dadi penenang dek ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika gara-gara orang munafik lagi-lagi gara-gara orang munafik. Nah, fa faraha maka jemper pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyaraha ben abri kabar gembira pasir Rasul ha dekka Sayyidah Aisyah bibaraatiha kelaban bersenah Sayyidah Aisyah wa amaroh ben merentah pasir Rasul bijil diman kelaban ngokomoreng seroha se terang-terangan bil ifki kelaban kelecekan samani najal datan kelaban belung bolo jilidan wa kanu ben badah pasera orang salat pasera orang mansur rohabil ifki hila isah salatatan panika telok wahum halatining setelok Hamnah bintu Jahsin panika Hamnah bintu Jahs wa Mistah bin Uthathah ban Mistah bin Uthathah kila saya ada wakil Mistah kak isah wa Hassan bin Thabit ban sahabat Hasan bin Thabit. Nika di antara setelah nika pada ahli sejarah saya melihat motifnya. Hamnah bintu Jahsh nika pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada sebintu Jahsh. Pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika tebuna sejarawan ada buakin bahwa nika
sampai aku def nikah langkerangan kibolana makle ngangka kepamurah teretana. Saya merupakan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Begitupun juga Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit nikah orang se andi masalah ben Sofwan bin Mu'attal, ben selake nikah. Makana nudurang sepereng sampai teman atokar kalaban Sofwan bin Mu'attal. Sampai sareng geram Sofwan bin Mu'attal ke Hasan bin Thabit kepala ngucak tak gendangan nikah. Itu kol sareng Sofwan bin Mu'attal Hasan bin Thabit nikah. Itu kol lasar itu kol Hasan bin Thabit mematul dak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikebah Sofwan bin Mu'attal nikah, bayangkan ki. Hasan bin Thabit nikah orang saya menghina nganggep Sayyidah Aisyah rajina Rasul nikah azina kalaban Sofwan bin Mu'attal mematul dak ke Nabi polana. Itu kol sareng Sofwan bin Mu'attal. Sareng Nabi katina apa? Nikah belas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkim pun ilatinin katina apa ngak keng sembunyikan apa ngak disa ilatinin kulai tau kol ya Rasul sarang nikah sarang Sofwan bin Mu'attal itu kol gara-gara aku udah ngucap ngadi ngak nikah temen ini kiki sembung toron ayat akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkim pun ngukumin sebagaimana seperti biasa anak apa kaki mida ya itu lagi ngadi nikah oh kaki gara-gara sengkok ya sedaya akhirnya ganti rugi, saya rasa ganti rugi ini kah atas itu Hasan bin Thabit ini kah langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi saya akan dirugi ini kah. Bayangkan ini kah letempona mungkin manusia biasa ilanda yang ini kita tak kira jemper ketina apa ya rajin ini kocak ngak nikah padahal orang yang bener ini abang kula sarang para panjenengan saja ini abang kita tak pati bener kira aja nih belum tentu bener menikah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin nangki orang-orang yang semulia nangki baginda Nabi pasti orang yang saya bener itu durang sebereng nah sekarang Hasan bin Thabit terus Abdullah bin Ubay kak kamu minta noro ijilin nih kan Abdullah bin Ubay ini kecerdikan Abdullah bin Ubay itu wajib sekarang ulama sirah bahwa Abdullah bin Ubay tentang terangan ngajak ke tinapu kaya abad gembosin wajah Aisyah, ayo saya itu Aisyah yo mulai malam benan Sofwan ben Sofwan beda apa jadi malam tak ngucap ke tidak tak ngucap dan ini lempar ke orang sih terpancing dari nikah makanya kula sareng para panjenengan saya tadi zaman enggak mangke nikah mun mangke ni istilah gampang clickbait judulnya apa lah nikah ge orang saya pas nyimpul lakin kan lah nikah kelakuan orang munafik saya hobi clickbait nikah ge orang munafik enggak nikah lah orang yang terpengaruh dari dengan nikah makanya kita untuk makle tak terpengaruh kita gak sampai gampang ibagi cara ngoreng kadang ngoreng tak ngucap kenapa kita yang menyimpulkan ngadi sebarang ki padahal orang-orang si termakan kelaban gosipa Abdullah bin Ubay bin Salul sedangkan Mistah bin Uthathah nah, ini kayak saya bingung ulama sejarah kenapa mak deker rok-norok juga Mistah bin Uthathah padahal Mistah bin Uthathah nika orang silakanlah alatinin Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang seibiayain sarang Abu Bakar Siddiq abana Sayyidah Aisyah mak deker ngucak dengan sebereng tentang Sayyidah Aisyah nika juga menjadi tanda tanya kenapa mak deker bengal gak nika saking belisnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepala bedetoran ayat bahwa sana Sayyidah Aisyah nikah orang yang kalau itu duh tak teman ngelakuin dengan nikah Sayyidina Abu Bakar sampai lah tak biayaan boleh wis engkau satu mun kami setuju tak biayaan boleh lebih biaya ibah ngucak dan sebarang pas akhirnya tolong ayat juga ditegur sarang Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya kembangnya ipakon pekun terus abiayain teka ketina apa ki pekun kisah orang yang saya butuh pertolongan orang yang saya tak oning orang saya tak andi kenapa kutu tolongin teka ketina apa kutu tolongin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala orang yang zat sembah pengampun teroh ampun Allah Subhanahu Wa Taala teroh maha ghafur Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Abu Bakar pakun akhirnya pakun abiyayain deka Mistah bin Uthathah nikah ini merupakan belas para sahabat ketika apa teror oleh ridon Allah Subhanahu Wa Taala teka ala adik konflik kekeluargaan tempat adik konflik mungkin menurut Quran bisa
Ki sebagian sisi ki beda beda bagus sama turun ki sebagian sisi beda karakter karakter si acing kutu buat. Engkau unban jua petong toron kau letak kira apa boleh. Engkau un petong toron letak kira teman long bolong boleh letak sarmung biju. Ni kepunika romen urusan pesera. Anak itu dua zina. Sarang orang sih biayain. Tapi sarang Allah Subhanahu Wa Taala pakun isoro biayain ni kan. Pon lah pakun soro sampung ni. Ini merupakan ajaran Islam. Ajaran Islam ini kan belas keserasaos belas. Bahkan baginda Nabiuna Ibrahim alaihissalam tempona gelakkan nikah bertepatan dengan kemerdekaan. Atua Nabi Ibrahim nikah Robbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah paring akhir rezeki berhenti negara ini ke negara saya aman sentosa dan paling rizki orang-orang ini ke dengan buah-buah dengan tumbuh-tumbuhan orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dek Allah Subhanahu Wa Taala. Ijawab sahaja Allah Subhanahu Wa Taala benih ke orang yang beriman juga orang kafir juga iparing aki nikmat neng dunia sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi deki baru neng akhirat nih ke seksa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Nih ke merupakan rahman rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat rahman Allah nika ablaghu minar rahim ning fadl kali pekan isa. Ana pa rahman nika kaca ablaghu minar rahim karena manabi ilihat huruf begisa lebih banyak rahman. Mi padah enten guys ya mim makan lanceng guys. Bitung ada dua. Ra mim ra apa ra ha mim mim makan lanceng akep dua pas nun lema. Mun rahim ra ha ya mim. Qaidana kisah ziyadatul mabna ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul makna tambanah bangunan berarti esennya kisah lebih menunjukkan esennya lebih banyak orang yang di apa nyamana dompet jen raja ki berarti esennya dike jen raja orang romana dike jen raja ki berarti esennya jen raja begitupun juga lafad qaidah pada umumnya makbileh huruf penika jen banyak biasana nikah tadulu ala ziyadatil makna maknanya itu juga lebih banyak di antara napa lebih rahman nikah rahman nikah cukan muci cukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dek ke orang benika roh dek ke orang Islam tapi cukan dek ke orang kafir orang kafir ge secukan oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nang dunia tapi beni nang akhirat. Rahim Allah Subhanahu Wa Taala nika rahmat Allah Subhanahu Wa Taala neng akhirat pagi nika karo khusus laban orang Islam. Jadi Allah Taala angki maha rahmat dek keserasaos. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selakalai sifatin salang Allah Subhanahu Wa Taala wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin nika juga rahmat dek setuju umat setuju umat tanpa terkecuali baik umat dakwah baik umat ijabah nika rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waswatul khandaq pon kan kita kelu kurang lebih nyaon sapara ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.